Pertemuan kita kali ini akan membahas bab statistika. Di sini sudah tersedia soal, diketahui tabel frekuensi data tentang upah minimum 100 karyawan. Upah minimum dalam 300 sampai 349.000 ada 5 orang. 350 sampai 399 ada 7 orang. 400 sampai 449.000 ada 16 orang. 450.000 sampai 499.000 ada 9 orang. 500.000 sampai 549.000 ada 8 orang. 550 sampai 599.000 ada 25 orang. 600.000 sampai 649.000 ada 18 orang. 650 sampai 699.000 ada 12 orang. Yang ditanyakan batas atas dan batas bawah setiap kelas. Oke, kita bahas sama-sama ya. Ini kelas ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Batas bawah itu tepi bawah kita kurangi setengah. Jadi kita tulis saja di bawah ya. Untuk kelas 1 batas bawahnya 300 kita kurangi setengah, jadinya 299.500 atau 299,5 kan ya, 500. Kalau kita tulis dalam satuan ribu, jadi ininya bukan 500, cuma apa? 0,5. Batas atasnya kita tambah setengah, jadi 349 setengah. Kelas 2 juga seperti itu. Kalau batas bawah kita kurangi, batas atas kita tambah. Batas bawahnya 349,5. Batas atas 399,5 dalam satuan ribu ya. Kelas 3 batas bawah 399,5, batas atasnya 449,5. Selanjutnya untuk kelas 4 batas bawah 449,5 sedangkan batas atas 499,5. Kita lanjutkan untuk kelas 5. Batas bawah 499,5, batas atasnya 549,5. Untuk kelas 6 batas bawah 549,5, batas atas 599,5. Kita lanjutkan untuk kelas 7 batas bawah 599,5, batas atas 649,5. Dan terakhir kelas 8
batas bawah, enam ratus empat puluh sembilan koma lima, batas atasnya 699,5. Paham ya? Untuk mencari batas bawah, tepi bawah kita kurangi lemak 0,5, dan untuk mencari batas atas, tepi atas kita tambah 0,5. Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.